Kita lihat ke tempat produksinya ya, di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Kota Padang Pariaman memang sudah menjadi sentranya pengrajin suntiang, bahkan jadi sumber mata pencaharian masyarakatnya. Makanya permintaan suntiang jadi semakin besar, terutama dari luar Sumatera Barat. Sahabat, ada juga loh suntiang yang dibuat dari plastik. Biasanya sih dipakai oleh penari sanggar. Nah, kalau suntiang yang dipakai pengantin wanita dibuat dari logam. Kualitasnya dijamin lebih bagus dan kuat. Cara membuatnya, buat kerangka suntiang dulu. Bentuknya setengah lingkaran. Kemudian pasang hiasannya satu persatu pada rangkanya. Ikat dengan kawat agar suntiang tidak mudah bergeser. Suntiang bisa berjumlah 3-7 susun, tergantung dari pesanan ya sahabat. Tapi umumnya, suntiang harus berjumlah ganjil. Nah, suntiang yang sudah jadi ini tinggal dipasang di atas kepala saja. Jadinya lebih nyaman dan praktis.